الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yang duli yang tak amat mulia Tuanku Raja Muda Perlis yang tenam solat, pengarah Tuan Pengarah Dr. Hasman bin Hasan, Pengarah Jaib Jabatan Agama Islam Perlis, Tuan Imam Ahli Jabatan Kuasa, hadirin dan hadirat sekalian. Saya pun kali pertama sampai ni. Ujian Tuhan, malam ni hujan pula. Dia baru duk hantar hujan. Kalau cari silap tak kena gaya, tak jumpa kan. Hadirin dan hadirat sekalian, macam biasa kita format kepada Ihya Masjid ni, pasal saya mai sini, pengarah pun mai, kita akan cakap sikit, lepas pada tu kita sembang. Maksud kita boleh tanya soal jawab. Saya ni tadi kayu basikal. Dia orang kayu 12 km lebih kot. Saya dekat 7.5 saya keluar pasal nak main ke sini. Keluar kayu masa hujan. Belakang miang ni. Dia patut pakai jubah. Jadi tak bawa lagi balik mandi lain. Jadi jangan peluk-peluk sangat, salam ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila kita baca Al-Quran, kita akan dapati ada perkara-perkara yang diletakkan oleh Al-Quran sebagai prinsip ataupun teras di dalam memahami agama. Apabila kita faham teras ni, kita akan faham banyak perkara. Macam kaedah lah. Cuma umpamanya kaedah hak kita nak jalan raya, kalau lampu merah, berhenti. Tok sakira lah, dia merah di mana pun. Dia merah di Perlis ke, dia merah di Kedah ke, dia merah ke mana ke, merah berhenti. Hijau, jalan. Itu kaedah. Maka dalam agama ni ada perkara yang kita, bila kita ambil panduan-panduan. Macam kita pergi belajar kereta, kita belajar panduan. Dia kata kalau ada gambar budak lintas jalan, masuk kawasan sekolah lah. Jangan kita tak saya tanya ni, budak apa pula ni, kan? Dia memberi isyarat kepada kita. Antara perkara yang Allah SWT bagi isyarat, bagi kaedah untuk kita faham tentang peraturan Tuhan tentang agama ini ialah la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini disebut dalam Al-Quran lebih sebanyak 5 kali Allah sebut prinsip ini, teras ini, asas ini untuk kita faham. Antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra. Allah bagi tahu dalam ayat 15, Allah bagi tahu kita bahawasanya man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Yani banyak perkara penting dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita. Allah kata man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Sesiapa yang mengikut petunjuk, yang mendapat petunjuk, dia ikut peraturan petunjuk, petunjuk datang pada dia, dia ikut petunjuk. Fa innama yahtadi li nafsi. Sesungguhnya hanya dia mendapat petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Maksudnya dia jangan sangka kerana aku ni masuk Islam, untunglah Tuhan. Tak, Tuhan tak untung. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala maha kaya, lagi maha terpuji. Dia tak perlukan kita.
Kalau inna law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinsakum wa jin wa insakum wa jinnakum dalam hadis yang kita baca. Ya bena Adam, wahai anak Adam, jika yang paling awal sehingga yang paling akhir jin dengan manusia semua berimpun bertakwa kepada Tuhan, Tuhan tak tambah apa-apa. Tuhan Maha Kaya. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Sesiapa yang bersyukur, hanya saja dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini satu asas. Dalam ayat ni Allah kata, wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. Siapa yang sesat, sesat tu dia sendiri yang tanggung. Kok dia kata aku sesat, okey? Allah Ta'ala tak bagi rezeki kat aku korang, aku tak mau semayang, aku tak mau ikut Islam. Dia jangan sangka Tuhan rugi. Wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. Siapa yang sesat, dia sesat untuk diri, balik kerugian pada dirinya sendiri. Tuhan beritahu. Kemudian baru Tuhan kata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini prinsip dalam agama. Kita tak tanggung dosa mak bapak kita. Mak bapak kita tak tanggung dosa kita. Melainkan yang dia tanggung dosa kecoyan dia mengajak kita. Bukan dosa kita. Melainkan jika kita buat dosa yang menyebabkan orang sesat. Itu dosa kita lah. Kan? Liyahmilu awzarahum kamilatan yawman qiyamah wa awzarul ladhina yadilluna min bighairi ilm sa'ama kanu yazirun. Mereka akan tanggung dosa mereka pada hari kiamat sepenuhnya, dan dosa orang-orang yang yudillunahum bighairi ilm, dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Kalau kita sesatkan orang, orang tu jadi sesat, sepanjang hayat dia tu duduk sesat, kita kena tanggunglah. Bukan kita tanggung dosa dia, kita tanggung kita dosa kita kerana kita menyebabkan dia sesat. Tapi secara prinsip umum, seseorang tak tanggung dosa orang lain. Seseorang tak tanggung dosa orang lain. Ini adalah prinsip dalam agama. Kukut orang mahabak kat kita, pak kita mati, kot kita mati, anak kita tak buat kenuri atas apa? Kenuri arwah atas muka bumi, kita kena azab kat bawah. Ini bercanggah dengan ajaran agama. Sebab agama kata, seseorang tak tanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak tanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tuhan sambung ayat tu. Dan kami, kata Tuhan, tak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Maksudnya, sesiapa yang tak sampai kepadanya wahyu, maka dia tidak diazab oleh Tuhan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bagi pada tiga kategori. Kata dia yang pertama, orang yang langsung tak sampai ajaran Islam kat dia. Yang ni mereka tak masuk neraka, masuk syurga. Yang mungkin masuk orang tak tolong habaq Islam tu, dia mungkin kena. Yang kedua, orang yang sampai kepada dia ajaran Islam kemudian dia tolak. Kerana Tuhan kata kullama ulqiya fihi faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Setiap kali kena campak dalam neraka, akan tanya, takkah datang kepada kamu orang yang bagi peringatan? Yang dapat peringatan kemudian menolak, yang ni ahli neraka, kata Al-Ghazali. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, ialah golongan yang dia dapat tentang maklumat tentang Islam, tapi maklumat tu tak betul sehingga menyebabkan dia tak suka dengan Islam. Yang ni, kata Al-Ghazali, mudah-mudahan dia masuk syurga. Pasal dia tak derhaka Allah. Kerana Allah kata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tak akan azab sehingga kami hantar rasul. Sebab tu kita kena jaga silap-silap.
Orang hak kita tengok tak beriman tu, dia selamat pasal kita tak beritahu ke dia. Kita hak kata beriman ni mungkin tak selamat pasal kita derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, tak buat tuntutan iman itu. Ini adalah prinsip dalam ajaran Islam yang sangat penting. Saya nak balik pada tadi, wala taziru waziratun wizra wizra ukhra. Seseorang tak tanggung dosa orang. Kita tak ada dalam Kristian, dalam Christianity, dia percaya bahawasanya semua kita yang lahir ni terpaksa ada dosa asal. Origin sin, iaitu apa dia? Dosa Adam. Dosa Adam Jesus terpaksa tebus. Pasal apa Jesus tak paksa tebus pula? Semua hak lahir ni dalam keadaan berdosa sehingga ditebus oleh Jesus. Prinsip ni tak diterima dalam agama. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha apabila dia dengar orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yu'adzab bi buka'i ahlihi. Mayat diazab dengan tangisan keluarganya. Aisyah tak terima hadis ni. Hadis ni sahih. Aisyah tak terima sebab sebenarnya Nabi kata, tapi cara faham tu Aisyah tak terima. Aisyah tak terima kerana kata Aisyah, kerana Allah menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Kenapa kalau anak dia menangis di dunia, pak dia kena azab kat bawah? Tak betul, kata Aisyah. Tapi sebenarnya hadis ini sahabat lain pun dah dengar Nabi kata. Tapi maksud dia bukan dia menangis pak dia kena kat bawah. Tapi mungkin maksud dia jenis satu kaum yang mana pesan supaya orang menangis untuk dia. Kan kita tengok ada agama kan, dia apa? Upah orang menangis. Ataupun dia tak ajak anak-anak dia supaya jangan. Ataupun mungkin bila dia menangis itu menyebabkan bapak dia dalam alam ruh, dia mengetahuinya, dia sedih lah. Dia terazab, bukan azab itu kubur, tapi dia sedih. Berbagai tafsir. Tapi dia nak kena azab, kena keluarganya tak. Macam kadang-kadang setengah orang lah, dia neri perlis tak ada lah. Bila orang mati, dia pun buat kenduriah roh. Dia tanya, apa tak buat kenduriah roh kat Pak Ambah? Tak, kesian kat Pak Ambah. Macam pak tu kena azab, pasal keluarga tak buat kenduriah roh. Ini against Quranic principle. Ini tanakut. Ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Di mana prinsip Al-Quran menyatakan bahawasanya seseorang tak diazab, tak seorang yang boleh menanggung dosa, tidak akan menanggung dosa orang lain. Di dalam surah An-Najm, dalam surah An-Najm, kita baca, Allah kata, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, wa Ibrahim alladhi awfa, alla taziru waziratun wizra ukhra. Sekali lagi, sama. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa, mana tu imam? Sawfa yura. Thumma yujazahu al-jazaa'al awfa. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tidakkah dia telah diberitahu tentang apa yang ada di dalam suhuf, helayan-helayan, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Musa. Tuan-tuan baca dalam surah Sabihin sana. Suhufi ula, suhufi Ibrahim wa Ibrahim wa Musa. Ibrahim dan Musa. Di apa yang ada dalam suhuf Musa? Apa yang ada dalam suhuf Musa? Kita tak baca, tapi Tuhan tolong habaq apa yang ada. Alam yunabba bima fi suhufi Musa. Wa Ibrahim alladhi awfa, dan dalam suhuf Ibrahim yang awfa. Ibrahim ni sangat menunaikan apa yang dia janji dengan Tuhan. Ibrahim ni kan, ketika Tuhan kata kepada aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Islamlah kamu, serah diri, aku serah diri kepada Tuhan semesta alam. Ini Ibrahim. Apa ada dalam suhuf Ibrahim? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Sama macam Quran. Iaitu seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu yang ada dalam yang kita dah sebut suhufi ula, suhufi Ibrahim dan Musa. Tuhan kata, tidakkah mereka dia diberitahu tentang apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran Ibrahim yang menunaikan katanya, menunaikan janjinya,
Apa yang ada? Alla taziru wa ziratun wizra ukhra, bahawa seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan insan tidak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan saja. Berdasarkan ayat ni, ha, ni pandangan Imam Syafi'i. Ni kita sebutlah, kan? Walaupun kita tahu ada khilaf para ulama dalam hal ni, tapi Al-Imam Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir menggunakan ayat wa alaysa lil insan illa ma sya'a, insan tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan, kata Imam Syafi'i, dengan itu bacaan Quran tak sampai pada si mati. Pasal bukan bacaan dia. Ni pendapat Imam Syafi'i. Yang pendapat yang sampai adalah, tapi pendapat itu bukan mazhab Syafi'i. Ada pendapat dalam mazhab Hanafi dan seumpamanya. Tapi mazhab Syafi'i tak. Wa alaysa lil insani illa ma sya'a, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan segala amalan dia akan dihisap, akan dinilai oleh Tuhan. Thumma yujzahu al-jazaa' al-awfa, kemudian dia akan dibalas dengan seadil-adilnya. Ini adalah prinsip dalam Quran. Bila kita faham prinsip ni, kita tahu tak ada siapa tanggung dosa siapa. Tak ada tu imam tanggung dosa makmum. Tak ada makmum tanggung dosa tu imam. Tetapi yang kita tanggung apa dia? Kalau kita bagi orang lain salah, itu dosa kita lah. Kita ajak cara semayang yang salah, hampir dia duduk semayang salah selama ni, itu bukan dosa. Salah siapa tu? Salah dia ke salah kita? Salah kita. Liyahmiluna awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa awzarul ladhina yudhillunahum an bighairi ilm. Mereka akan tanggung dosa mereka sepenuhnya pada hari kiamat, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu pengetahuan. Bila kita tahu prinsip ini dalam agama, kita tahu kita semua responsible, kita semua bertanggungjawab di atas apa yang kita buat. Tak mungkin kita kata apa yang aku buat ni tak buat, akhirat besok hang tanggung dosa. Ataupun kita pipi ke orang, hang buat tak apa, dosa hang aku tanggung. Ada orang boleh buat kata tu? Ada orang boleh tahu? Pada zaman makmun, mereka telah para ulama yang membenci Imam Ahmad telah hasut khalifah supaya ambil tindakan pada Imam Ahmad. Imam Ahmad dipukul di khalayak ramai. Imam yang besar Ahmad bin Hanbal dipukul di khalayak ramai. Ahmad bin Abi Duad yang merupakan mufti besar ketika itu, mufti bagi daulah kerajaan Islam yang besar, tapi tergamak dia buat hal itu. Dia kata uqtulhu wa damuhu alaina, bunuh dia wahai khalifah, kami tanggung dosanya. Tapi kalau khalifah bunuh, kali itu dia pun tanggung, sebab khalifah disesatkan oleh mereka. Dan kita tak mungkin kata aku tanggung dosa. Tak apalah saya buat, tapi dia kata dia nak tanggung dosa saya. Kita buat, kita kena. Dia kalau galak kita buat salah, dia dapat dosa galak buat salah. Dosa dia lah, bukan dosa kita. Dosa kita, kita mesti tanggung. Dikatakan dalam ahli hadis ini, bila dikata di itu, dia riwayat dia panggil sirah tamrid. Saya tak confirm. Tamrid ni maksudnya dia bina majhul. Maksudnya dia tak dikatakan, diriwayatkan. Ada satu orang dulu gubernur Iraq, hak betul-betul memang dikatakan dalam sejarah ni gangster lah. Guru saya dulu Jasir Abu Sufiyah, dia pembela kerajaan Bani Umayyah. Dia sentiasa bela mereka. Bila saya nak katakan kerajaan Bani Umayyah, saya sentiasa teringat muka dia. Tapi saya dari segi pembacaan, memang kerajaan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, satu orang yang terkenal macam-macam, tidakkan dia zalim. Tak apalah, dia kata tak, dia ada alasan dia, tak apa. Tapi saya nak cerita, ya. Dikatakan satu hari Hajjaj cari satu orang, dia tak dapat. Tangkap tak boleh. Tak dapat abang dia, tak dapat adik dia, tangkap abang dia. Supaya adik dia boleh tangkap. Hajjaj ni zalim. Bila dapat tangkap tu, dia kata, siapa tangkap saya? Dia kata, sebab adik hang penderhaka. Dia kata, tu adik saya, bukan saya.
Tak kira lah kalau tangkap hang mungkin adik hang menyerah diri, tidak hang kena. Dia kata kalau saya ada surat khalifah, pasal saya hajat gubernur. Kalau saya ada surat khalifah boleh lepas tak? Dia kata kalau ada boleh lepas, tunjuk. Macam mana kalau saya ada satu surat ya daripada Allah Ta'ala yang disaksikan oleh dua Nabi. Hajjaj ni walaupun dia macam tu, dia terkenal sebagai orang yang menghafal Quran. Dan dia dikatakan orang yang membaris Quran. Macam-macam lah pandangan sejarah dah. Tapi dia Hajjaj kata, mana? Bagi tahu aku. Apa surat Nabi mana orang? Dia baca ni. Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi awfa alla taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Surah An-Najm. Tidakkah dia telah diberitahu tentang apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa, kata-kata yang turun kepada Musa dan kepada Ibrahim yang menunaikan janjinya, bahawasanya seseorang yang boleh menanggung dosa tidak menanggung dosa orang lain, dan seorang insan tidak akan dapat melainkan apa yang ia kerjakan sahaja. Ini satu benda yang menjadikan agama ini sangat adil. Maka setiap kita akan berdiri di hadapan Qadi Rabbul Jalil Allah Jalla wa'ala, setiap kita akan tanggung dosa kita semua. Kita akan berdiri. Tak ada siapa. Semalam kita baca hadis Nabi kita apa? Man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia lambat, keturunan dia tidak boleh menaikkan kedudukan dia. Maksudnya dia keturunan hebat ke, anak syekh ke, anak wali ke, keturunan Nabi ke, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa yang amalan dia lambat, keturunan dia tidak dapat mencepatkan dia pergi kepada kedudukan yang tinggi. Nabi ajak. Sebab tu semua orang Islam patutnya bekerja untuk diri mereka sendiri. Di atas prinsip ni, Zabar dulu tulis satu buku. Saya selalu kempen buku ni sejak dulu. Sebab orang Melayu baca. Masa dia tulis buku ni, dia haramkan. Banyak jabatan agama haramkan. Perak haramkan. Hari ini Dewan Bahasa dan Pustaka cetak di dalam berbagai-bagai bahasa. Dalam bahasa Melayu, dalam edisi Jawi, dalam English. Apa dia tajuk tak apa tulis? Perangai bergantung kepada diri sendiri. Zabar kata apa? Di antara benda yang melemahkan masyarakat Melayu ini ialah kerana mereka sentiasa diajar untuk bergantung dengan orang lain. Bukan saja masa hidup bergantung kepada orang. Masa hidup kalau kata Zabar, dulu dia kata dulu. Zabar kata kalau orang tak bagi bantuan, dia tak boleh sambung pengajian. Kalau orang tak bantu, dia tak boleh berniaga, kata Zabar. Sampai mati pun harap sedekah pahala orang lain tak ke dia, kata Zabar. Maka sentiasa hidup dia bergantung pada orang, dia tidak berfikir untuk berdiri. Maksudnya, patutnya agama mengajar manusia membangunkan diri dia, bangkit berdiri sendiri. Tapi agama telah menyebabkan dengan macam-macam ajaran tambahan ni, kita sentiasa kata, tak apa, aku boleh gantung. Pahala tak cukup, tak apa, bagi kat Tok Imam baca, dia hantar pahala main. Mati, tak mayang, tak main hidup, tak main masjid. Bila mati besok, tak apa, bagi kat Tok Imam, buat kenuri, imam baca, hantar pahala habis. Kalau agama boleh beli pahala macam tu, orang kaya masuk syurga. Macam mana tu, macam mana tu siap? Orang kaya masuk syurga. Sebab itu maka agama Allah jadikan prinsip ni. 5 kali Tuhan sebut benda ni dalam Quran. Ini mukadimah kita, dan saya difahamkan kita ada, saya terlupa, kita ada majlis penyerahan kan. Macam mana Ustaz Nazim? Ada penyerahan? Kita ada majlis penyerahan yang akan digunakan oleh Duli Yang Tamat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis kepada Asnaf. Ustaz, minta Ustaz Syed Mai. Sehari lepas ni, tuan-tuan boleh buat soalan, boleh tanya. Hari ni kita main Aisyah lambat sikit, boleh tak?
Kau tuan-tuan malam-malam hujan ni kira nak balik tidur ke apa? Ha? Okey. Okey. Mana satu orang? Oh, ambil. Duduk belah ni balik. Atau sesudah salam jika terjadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ba'ad. Ini satu soalan yang saya ingat ramai dah tahu. Cuma saya jawab, kita jawab banyak kali ni. Cuma kita nak bagi tahu untuk yang tak dengar lagi. Ini kaedah. Kita tahu kaedah ni, tuan-tuan boleh jawab banyak soalan lain. Saya bagi tahu satu kaedah, tuan-tuan boleh agak dah main soalan kot mana pun dalam agama ni. Hak kaitan macam ni, jawapan dia macam ni lah. Iaitu kaedah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin tidak hilang dengan syak. Dalam hidup ni yakin, kita tak boleh hapuskan yakin dengan syak. Yakin hanya boleh dibuang dengan yakin yang setara dengannya. Contohnya apa? Saya buat contoh yang ekstrim dulu. Kalau kita tahu orang tu Muslim, dia tu orang Islam, Muslim. Lepas pada tu ada orang pihak habaq kata dia ni orang kata macam keluar Islam. Yang kita yakinnya dia adalah Muslim. Tapi kita syak sebab ada orang habaq dia keluar Islam. Kaedah dia yakin tak boleh dihapuskan oleh syak. Dia Islam ke bukan Islam? Dia Islam. Jadi kalau kita tengok-tengok dia jadi tok imam, kita boleh sembahyang belakang dia tak? Boleh. Kerana hak orang tu kata dengar-dengar tu baru syak. Syak tak boleh pakai. Faham? Okey. Saya buat contoh hak lain lagi. Hak contoh yang klasik semua orang tahu. Kita mandi. Lepas tu keluar daripada bilik air nak sembahyang maghrib tak saat ni. Lepas tu dia ingat. Ambil yang semayang ke dok kita tahu. Masuk main masjid dah ni. Kan? Okey. Yakinnya apa? Ha? Cuba kira betul-betul. Yakinnya apa? Ha? Yakinnya kita ada wuduk ke tak ada wuduk? Yakin? Ha? Ha, yang ni cuba fikir betul-betul. Ini dia panggil yakin tak boleh dihapuskan dengan syak. Yakinnya kita tak ada wuduk lah. Sebab apa? Tadi kita masuk beli air yang api yang macam-macam kan? Kita syok saja. Kemungkinan kita ambil wuduk. Tapi yang pastinya tadi kita tak ada wuduk. Yang tu pasti. Betul tak? Jadi kita kira ada wuduk ke tak ada? Kira ada wuduk ke tak, Tok Bilai? Tak ada lah. Pasal yakin tak boleh dihilangkan oleh syok. Syok saja ada wuduk. Yang yakinnya tadi memang tak ada. Okey, saya buat contoh sebaliknya. Yang mudah. Kita lah ada wuduk semayang maghrib tadi. Sehari pergi sembang, main apa-apa jam. Kemudian kita timbul syok. Aku batal ke tak tahu tadi? Oh, tak kata lah hari ni tak ada kuliah saya ke apa. Tak ada apa ceramah apa, ihya masjid ni. Kita keluar, pergi keluar, sembang apa, di luar minum, mayak apa, lebih kurang sembang pergi. Member tu pula buat keluar, pergi kedai tu patah balik main. Masuk-masuk nak sembahyang Isya, timbul. Batal ke tak? Tak tahu tadi. Okey. Balik pada kaedah tadi. Apa dia yang yakin? Yakin ada wuduk ke yakin tak ada wuduk? Siapa yang tak yakin, dia seorang yang syok. Ha? Yakinnya apa? Ha? Yakinnya ada lah. Pasal tadi kita sembahyang ada. Ha? Macam mana ni? Ya, yang confirmnya tadi ada wuduk ke tak? Kita kan tadi sembahyang maghrib. Yang confirmnya ada wuduk tak? Yang kita syak wuduk ke kita syak batal? Kita syak apa? Batal. So kita dikira ada wuduk ke tak? Dikira ada wuduk atau tak? Dikira ada wuduk. Boleh dapat dengan ni? Ha? 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 Dia kilah. Tak kilah. Ha?
Balik senang bagi faham ni. Nanti dia kata suruh Misha tengok. Ni kita main sembang kadang-kadang bukan depa lambat faham. Kadang-kadang saya cakap cepat. Kan? Kita sembang hujan-hujan ni dan tak tangkap. Tadi kita bila nak tadi kita ambil wuduk untuk sembahyang maghrib. Betul tak? Artinya kita yakin kita ada wuduk lah maghrib tadi. Tadi wuduk pun tak yakin ada mayang. Kita ada wuduk dah, yakin tak? Lepas pada tu kita syok. Kita pi minum pas sembang kita syok. Aku batal ke tak batal? Yang kita syok wuduk kita ke kita syok batal? Ha? Kita syok tentang batal ke kita syok tentang wuduk? Batal lah pasal wuduk tadi confirm dah. Balik pada kaedah tadi, yakin tidak dihilangkan oleh, tak boleh dihilangkan dengan syok ataupun syok tak boleh dihilangkan oleh yakin. Maka yang yakinnya ada wuduk ke tak ada wuduk? Ha? Yang yakinnya ada wuduk ke tak ada wuduk? Tak bilai. Yakin ada wuduk tak ada wuduk? Ada. Adalah pasal tadi kita. Berbeza dengan kes tadi. Kes tadi kita confirm kita tak ada wuduk, kita masuk bilik air, buang air apa, kita keluar, aku ambil air sembahyang tak tahu tak sah. Jadi yang kita syaknya kita ambil wuduk ataupun tak, yang kita yakinnya sebelum tu ada wuduk ke tak? So kira ada wuduk ke tak? Kira tak ada. Faham tak ni? Ha, faham? Okey. Baru nak jawab soalan tadi. Tak, kalau saya habaq ni tuan-tuan boleh apply pada semua benda. Apply pada semua benda. Termasuk juga pakaian. Kita pakaian kita bersih. Lepas tu orang kata, rasa baju orang tadi kena najis. Yang tu syak. Tapi yang confirmnya bersih. Kira bersih kan najis? Ha, faham tu? Kira bersih kan najis? Bersih. Tapi kalau baju tu memang confirm kena najis. Lepas tu kita tak tengok. Lepas tu dia patut rasa macam dia basuh dah. Tapi yang kita confirmnya menajis. Kira bersih kan? Yakin kan apa? Ha? Kita yakin memang dia kena najis. Kita syak saja mungkin tadi pi basuh ke tak. Ha, tapi dalam kes najis dia boleh dikesan. Ha, bila kita cium tak ada apa semua memang dia basuh lah. Ha, tapi okey. Tapi saya nak faham kalau mungkin makanan, mungkin sumpah makanan. Daging orang masak di rumah kita. Orang Islam hidang. Kira asalnya halal, halal. Syak tak boleh membatalkan status tu. Kita kira yang asal. Bila kita sembahyang, dua, tiga. Aku tadi dah dua rekaat ke tiga rekaat? Yang kita confirmnya berapa? Yang kita confirm berapa? Dua dengan tiga. Yang kita confirm berapa? Yang kita confirm dua. Pasal bila kita kata dua ke tiga, tang dua tu kita confirm dah. Yang kita syak berapa? Tiga. Jadi balik-balik pada kaedah tadi, pegang yang yakin ke pada syak? Yakin. Yakinnya berapa? Dua. So kita kira rakaat kita berapa? Dua. Tuan-tuan faham ni kaedah ni? Ha? Saya nak bagi tuan-tuan jadi mufti. Jadi bila artinya sebab tu dia ada majmuah bilangan daripada kaedah-kaedah dalam agama ni, bila kita tahu kaedah itu kita tahu bagaimana landasan fatwa itu berjalan. Ha? Pandangan-pandangan hukum itu berjalan, ada qawaid fiqhiyah, ada usulul fiqh, kan? Okey. Maka bila kita dua ataupun tiga, kiranya berapa? Dua. Tapi kalau ada orang dua ke tiga ke satu ke empat, yang tu tak wajib sembahyang, gila. Melawak tu. yang tu maksudnya akal dia tak betul lah, kan? Tak ada lah orang macam tu. Biasanya dua ataupun tiga. Dua ataupun tiga ataupun satu ataupun dua. Kita ambil yang paling sikit. Sama juga kalau kita tawaf. Kita tawaf. Tuan-tuan pergi Mekah kan? Tawaf-tawaf. Lima ke enam tak tahu ni? Bini kata lima. Kita kata enam. Abang ni nyanyuk. Lima. Kata. Hei, enam dah ni. Jadi kita syok. Hang bagi aku confused lah. Lima ke enam? Ha? Sebab yang confirmnya berapa? Yang kemungkinannya apa? 6. Maka kira 5. Kira 5. Di atas kaedah ni banyak juga dibina kaedah-kaedah yang lain, termasuk al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seseorang tak dianggap bersalah sehingga dibuktikan ia bersalah.
Pasal asal seseorang tak boleh dituduh. Asalnya dia tak salah. Lepas tu orang tuduh dia salah. Kita kira dia tak salah. Sehingga datang status yang sama meyakinkan dia bersalah. Kerana syak tidak boleh menghilangkan ya yakin. Syak tidak boleh menghilangkan yakin. Macam tu juga kita masa puasa. Batal tak batal? Batal tak batal? Ni ayat masuk. Kalau syak kira asal. Asalnya sah. Maka hukumnya sah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagi tahu kalau satu orang tu semayang tiba-tiba dia rasa macam dia keluar angin, tapi dia tak pasti keluar angin ke tak. Terutama orang tua-tua kan, bukan semua tua-tua, tua-tua sini okeylah, tua-tua di tempat lain mungkin kan tak pasti, tak apa sihat, aku ni dah buang angin ke belum kan. Nabi kata hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nabi nak buang benda tu. Nabi kata sehingga dia dengar bunyi ataupun dia terhidu bau. Kalau tidak, dia syok. Nabi kekalkan status yang asal. Di atas kaedah ini berjalan semua hukum hakam syarak, yang mana yang saya sebutkan itu. Soalan dia ada yang kedua, nak sujud sahwi. Sujud sahwi orang kita panggil, dia sebenarnya sujud sahwi. Sujud sahwi semalam saya kuliah saya dapat kan? Sujud sahwi ni baca apa? Okay. Sebahagian orang dia baca subhana man la yanamu wala yasu. Tetapi di sana tidak ada apa-apa hadis yang sahih. Tidak juga ada hadis yang daif. Tak juga ada hadis yang tersangat daif. Hatta palsu pun tak ada. Yang menyatakan bacaannya subhana man la yanam wala yasu. Tak ada apa-apa riwayat lah menunjukkan. Yang sahihnya, yang adanya yang kita tahu, bacaan sujud ialah subhana rabbiyal a'la. Walaupun ada buku-buku sebut, kalau tuan-tuan nak tunjuk saya buku memang saya tahu. Banyak kita. Hatta fiqh islami wa adilatu wa bazuhaili sebut benda yang sama. Tapi dia pun sebut di atas, disebut dalam sebahagian kitab bacaannya. Dia pun tak beritahu sumber daripada hadis Nabi SAW. Okey, tak apa. Masa bila nak sujud sahwi? Sujud sahwi berapa kali? Ulama khilaf. Bila nak sujud? Al-Imam Syaukani bincang panjang dengan masalah ni. Kesimpulannya, macam ni lah. Apabila kita teringat kita semayang, kemudian kita silap tadi rakaat, kita sujud sebelum memberi salam. Boleh tak sujud selepas memberi salam? Sebahagian riwayat menunjukkan juga ada sujud selepas memberi salam. Ada juga menyebut sujud kerana kita kadang-kadang kita semayang, lepas semayang-semayang isteri kita semayang di kita, atau kita semayang-semayang di masjid, tu imam semayang apa? Zuhur. Tiga rakaat. Hak lain tak apa-apa ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak belakang duduk sengap. Weh, bukan tiga tu imam mayang. Tak berani nak tegur, takut dia apa silap. Seorang kata memang tiga, aku confirm. Kan? Kalau satu orang itu, dia tahu tu imam semayang tiga, dia kena bangkit bagi jadi empat untuk dia. Tapi kalau dia confused, ataupun dia tak terlibat dalam semayang tu, dia tengok dia main Tok Imam, tadi Tok Imam semayang tiga, macam mana nak buat? Tok Imam tambah bangun, tambah berapa lagi? Tambah lagi satu. Tak payah tambah lagi empat lah, tambah lagi satu. Ini ada peristiwa Dhul Yadain dalam hadis. Dia semayang, Nabi semayang, Nabi semayang asak berapa? Kemudian Zuliyadin tanya, ada apa-apa perubahan ke? Dia tak kenapa? Rasulullah semayang tak cukup. Kemudian Nabi SAW tanya sahabat lain yang riwayat, apakah benar apa yang Zuliyadin tanya? Ya, Nabi pun tambah lagi lagi jumlah yang ditinggalkan. Ada soalan lain? Orang yang apa? Orang yang syok tadi, yang tidak boleh yakin dengan syok tu. Biasanya ada orang yang dia ambil balik semayang tu. Dia ambil balik semayang tu? Ada beza was-was lain. Was-was ni dia tak ada asas.
Syak ni kita tak pasti kita tadi buat ataupun tak benda tu. Was-was ni dia dah buat, tapi syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Was-was ini dilarang. Al-Imam Ibn Jauzi tulis kitab Dhammul Muwaswisin. Muwaswisin. Celaan kepada orang yang was-was. Apa dia was-was? Dia ambil semayang. Dia kata tak, dia ambil lagi. Saat dia berasa siku tak kena. Saat dia berasa apa? Benda tu dah lencun dah walaupun semayang. 4-5 rakaat dah. Dia tak habis-habis lagi duk ambil wuduk. Ada yang mandi wajib, was-was. Mandi, keluar, mandi, keluar. Bini sampai nak pergi kerja dah. Dia duduk mandi lagi. Was-was. Saya jumpa banyak orang was-was ni. Hak tu termasuk was-was ni ada apa sebab. Ha, sebab itu, Al-Imam Ibn Qayyim tulis kitab Aghathatul Al-Ihfad. Bincang tentang tentang masalah was-was ni. Antara tu orang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3-4 kali tak jadi. Dia dah rasa macam masuk gear kereta lama. Ha? Dia tak faham maksud. Kadang-kadang was-was sebab dia tak faham. Dia tak faham maksud niat tu apa. Dia ingat niat tu Allah. Dia ingat tu. Itu bukan niat. Itu apa? Mengatur perkataan di dalam perkataan dalam macam orang nak hafal menyanyi. Itu bukan niat. Itu dia hafal. Niat ni semua. Saya nak sebut semua tadi. Ada niat tak? Ada niat lah. Kalau tidak saya semua saya sebut sebahagian. Nak tampak nyamuk pun ada niat, nak minum air pun ada, tak sengaja aku nak minum air. Tak ada. Sebab itu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebut bahawasanya orang yang bersusah payah dengan niat ni ada masalah sikit pada akalnya. Ha? Allahu Akbar. Kita mari daripada luar ambil wuduk masuk dalam saf. Tiba-tiba tak ada, tak tahu nak buat apa. Mana sabarlah. Allah tak masuk. Allah. Ini pun satu juga. Kadang-kadang dia, Allahu Akbar. Dari segi bahasa salah. Allahu Akbar maksud adakah Allah Maha Besar? Pasal Arab ni, dia faham, dia jadi istifham. Allahu Ba'athak. Adakah Allah yang mengutusmu? Allahu Akbar. Adakah Allah Maha Besar? Sekarang, Allahu Akbar. Dia baru masuk dia. Tak boleh, salah. Kerana Allahu Akbar, Akbar. Maksudnya gendang, gendang. Allah Akbar. Bukan Akbar, bukan maknanya gendang. Jaga mayang. So, ini salah. Sebab kita was-was. Allahu Akbar. Ada dah niat tu, kalau tak ada niat, tadi tak main masuk duduk dalam saf tu. Kalau pi ambil wuduk mai duduk ansar Allahu Akbar kita 2-3-4 kali tak jadi kita pegang tangan dia. Ni. Hang nak buat apa ni? Kita tanya dia kan. Pasal tengok 3-4 kali tak jadi. Kemudian dia kata, aku pun tak tahu aku nak buat apa. Dia ni tak wajib sembahyang. Teh. Ah, tak giat dengar aku tak wajib. Pasal apa? Pasal tak buat apa. Waras. Pasal syarat wajib sembahyang kena apa? Berakal. Kena berakal. Ha? Takkan dia tak tahu kata dia nak sembahyang. Kita saya dulu buat contoh yang lama. Satu orang ambil parang, kejak orang. Takik tengkuk orang mati. Dia tak boleh pergi habak kat mahkamah. Saya sebenarnya Tuan Hakim bunuh tanpa niat. Mana boleh pegang? Hang pegang parang ladin, keluar daripada rumah, pi serang orang. Kita ambil wuduk daripada rumah, main masjid, masuk duduk langsah, angkat tapi duduk kata tak ada niat. Ini satu masalah salah ajaran tentang konsep niat. Faham tuan-tuan? Jadi was-was. Sudun, jangan was-was. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dan selainnya, Nabi ajar apa? Idza qumta ila shalah bada fakabbir. Bila nak sembahyang, Allahu akbar. Tak perlu usolli. Ada saya tahu ada kitab sebut usolli, tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mula dengan takbir. Bila kita mengaji kitab, tuan-tuan mengaji kitab kan?
Salat itu as-salatu, apa dah? Sembahyang tu apa? Perkataan, perbuatan, apa dah? Al-aqwal wal-a'mal muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-taslim. Ha? Tok Imam, sembahyang itu perkataan yang dimulakan dengan takbir. Mulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Jangan mula dengan yang lain-lain. Ha? Okey. Itu kadang-kadang was-was bila dia buang air kecil. Sebahagian kata ni minta maaf ni, dia panggil istibrak. Dia panggil dia kena hurut kemaluan dia untuk hilangkan air kencing yang ada. Dari segi fiqh, tidak ada nas dalam hal ni. Kalau dia pasti dah tidak ada air kencing buat semua, dia bersih. Sehingga kadang-kadang orang tu dia was-was. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad, dia kata direnjis tempat apa, pakaian itu supaya hilangkan was-was. Sekali dia tengok ada ayam apa, ni air kencing apa? Dia syaitan, was-was dia. Sebab tu bila orang yang was-was ni satu penyakit, dia teringat nak sembahyang pun dia susah hati dah. Dan was-was ni banyak berlaku. Kadang was-was nikah kahwin, dia main syaitan ganggu dia. Aku talak ke tak talak bini aku? Aku talak ke tak talak? Kadang-kadang dia tanya, dia pergi cerita ada satu orang tu pergi talak. Syaitan main. Weh, dah sebut perkataan talak ni jadi talak. Tuan-tuan mungkin tak ada kes. Saya, hari-hari saya terima banyak. Tak tahu tak nak baca email ni. Macam-macam perangai orang tentang was-was ni. Sampai tak boleh nak duduk dengan bini. Duk rasa macam dia talak bini. Padahal apa yang dia sebut tak talak langsung. Dia pergi cerita. Ada orang sebut, dia tu sebut aku talak. Aku talak. Jadi aku tu talak. Hang pula aku cerita. Dia was-was. Ia satu jenis penyakit. Satu jenis penyakit. Dan agama mencerca was-was. Dan siapa yang ikut was-was itu, dia mengikut syaitan. Maka dia hendaklah hentikan. Haram dia mengikut was-was. Dan banyak membaca Qul a'udhu birabbin bin nas malikin nas. Ada soalan? Apa soalan boleh di masjid ni? Assalamualaikum. Bohong apa? Ha? Dia ada bohong yang membabitkan masalah merugikan pihak lain, memberi mudarat pada pihak lain. Ada bohong yang mungkin kita tauriah, dia tak memberi mudarat kepada pihak lain. Contohnya, kita disuruh tutup aib kita. Ha? Ada rupa jenis bohong. Bohong yang memberi mudarat banyaklah. Kita ambil kata orang, kita ambil, kita kata tak ambil. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Muslim kan, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi lam yajid adkhalallahu an-nar. Nampak kan? Tidak ada satu orang pemimpin yang Tuhan lantik dia memegang rakyat dia, dia mati dalam keadaan dia bohong rakyat dia, Tuhan masukkan dia dalam neraka. Bahaya. Bahaya. Sebab tu ini, kenapa? Ghashun, dia bohong ni, bohong rakyat, yang mana bohong ni memberi mudarat pada rakyat. Kita kena baca hadis ni. Jangan baca hadis kat rakyat je, kena baca hadis kat atas juga. Kan? Tuan-tuan pun boleh baca untuk saya juga. Kan? Takkan mufti ya abang korang, orang pun nak abang mufti juga. Kan? Sama juga peniaga. Dia bohong, dia memberi mudarat kepada orang. Kan? Nabi SAW pergi, Nabi pegang, tengok dia jual barang, Nabi pegang bawah basah. Barang-barang basah. Nabi kata apa? Mahadha ya sahib at-ta'am. Apa cerita ni? Wahai tokek. Tokek makanan. Dia tak asabat musyama. Dia ditimpa oleh hujan. Afala ja'altahu fawqa ta'am. Hatta yarahun nash. Pasal apa tak letak atas supaya orang nampak? Man ghashana falaysa min saminna. Siapa yang tipu kami, man ghasha falaysa minna, siapa yang tipu kami dia bukan di kalangan kami.
Nabi singkir dia daripada umat Nabi. Pasal tipu yang memberi mudarat. Tapi tipu tak beri mudarat macam mana? Ha? Ha? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia pernah tipu, dia pernah ni tak? Ha? Dia bertanya siapa yang ketuk berhala ni? Bal fa'alahu kabiru. Yang buat apa? Yang buat tu berhala hak besar macam mana? Supaya dia pun fikir. Mana boleh berhala buat? Ha, kalau berhala tak boleh buat, yang bersembah dia siapa? Kan? Ha, kadang-kadang ada nak bagi orang fikir. Orang tanya, ha, ada masalah dengan isteri hang? Eh, tak ada masalah. Kita tipu. Boleh tak kita tipu? Pasal tak ada kepentingan dia tanya kita. Kan? Kerana bukan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baik Islam tentu sama masuk campur. Dalam hidup ni tuan-tuan, tuan-tuan mungkin saya pun sama, tuan-tuan. Kita tahu banyak benda. Ini banyak benda dunia kita tahu. Ada orang dia duduk sembang kita, kita tahu mungkin banyak, tapi kita tahu itu bukan urusan kita. Kita tak mau masuk campur urusan dia. Betul tak? So dia tanya, dia tanya ada dua kupang. Kita kata, kita maksud kita mungkin kita tak mau bagi. Kalau dua kupang tu kita suruh dia bagi kan. Dah mai dah. Tapi yang terbaiklah kita habang. Saya tak mau bagi lah dua kupang. Karena tak memberi mudarat pada dia. Cuma kita dibiasakan supaya bercakap benar, sebab tu disuruh tauriah. Tauriah tu bagi benak juga. Kan? Dalam tangan saya tak ada dua kupang. Bagus ya kan. Sebab mungkin dalam poket. Tapi supaya jangan biasakan dengan bohong. Dia pun tengok dalam tangan tak ada rupang. Mungkin kita tak mau bagi duit kita kat dia. Kan? Satu orang main jumpa kita, cik ada duit tak? Bagi saya sikit. Kita mungkin ada duit, tapi kita tak mau bagi yang dengan jumlah yang dia minta, sebab duit tu kita ada tapi hakikatnya tak ada. Karena kita nak gunakan untuk keperluan lain. Kalau kita habang kat dia kata ada, jadi masalah lain pula pada kita. Kan? Sebab tu tengok bohong tu memberi mudarat pada dia atau tak. Tapi kalau kita bohong rakyat, mudarat tak? Mudarat. Donald Trump menang hari ni, tuan-tuan tahu. Itu lain kali kita cerita siapa dia menang. Ada soalan lain? Lagi tuan-tuan. Ayah. Istirah. Dia duduk istirahat, duduk sekejap ini disunatkan di sebahagian besar di kalangan ahli hadis. Walaupun ada pendapat sebahagian dalam mazhab Hanafi, dia menyatakan benda tu sebenarnya tak termasuk dalam solat, hanya kerana pergerakan Nabi untuk memudahkan dia naik sahaja. Walau macam mana pun, oleh kerana Nabi duduk dalam riwayatnya, maka kita follow lah Nabi SAW duduk istirahat berkenaan. Cumanya, kita bergerakan kita selepas daripada imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam bergerak. Jadi setelah kita dengar, kita ikut imam lah. Kalau sekiranya kita sangka imam sudah menyempurnakan gerakan dia, rupanya dia tak bergerak lagi, maka kita tak termasuk dalam kesalahan yang Nabi kata mencuri dalam solat itu. Kan? Tapi kalau kita tahu imam ni lambat, maka kita hendaklah mengikut pergerakan imam. Secara nas hadis tak ada yang kata Nabi dia panjangkan macam nak turun sujud Allah atau nak bangkit sujud Allahu Akbar. Dia tak ada panjang pendek. Yang ada hanyalah Allahu Akbar. Takbir intiqal. Jadi dia Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Hatta antara dia nak bangkit daripada sujud kepada tasyahud ataupun tuan-tuan sebut tahiyat, ataupun daripada sujud kepada berdiri, dia hanya Allahu Akbar. Itu saja riwayatkan. Cuma sebahagian di kalangan para ulama, dia kata dipanjangkan itu untuk memberi maklum kepada makmum. Walaupun dari segi teks hadisnya tidak menyebut yang demikian. Kalau imam kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita bergerak selepas imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk kita ikut. Jangan tu imam ikut kita. So kita ikut selepas daripada Tok Imam. Ha? Kata Tok Imam. Kalau Tok Imam tiba-tiba dia sangka dia silap,
Lalu dia sujud sahwi. Kita mampu sujud tak? Sujud tak? Kita sujud. Okey, saya kembang sikit. Tuan-tuan pergi sembahyang. Apa? Di mana? Di Kedah. Saya buat buku Kedah. Tok Imam baca kunut. Kita ikut tak? Ha? Masjid tak boleh jawab. Dia takut mesti marah. Dia tak marah. Ha? Kita mengikut imam dalam perkara yang tidak membatalkan solat di atas ijtihad imam. Kalau dia kunut, maka kita angkat tangan kunut bersama dengannya. Walaupun di negeri ini, kita tak kunut. Suruh Malaysia tengok, saya tak kunut. Bukan soal kita habang kata orang kunut, diperlih kata siapa kunut sesat, kita tak pernah kata. Tapi itu adalah tarjih. Dan negeri ini, Tok Imam Masjid ada, imam pada negeri ini ada, iaitu Raja Pemerintah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ta'an Allah dan Rasul dan ulil amri. Itu adalah pegangan yang dipilih oleh ulil amri. Maksudnya ulil amri tak fardukan tuan-tuan nak semayang di rumah, tuan-tuan nak kunut-kunut. Tuan-tuan nak semayang di masjid, lepas ni tuan-tuan nak kunut-kunut. Tetapi tuan-tuan bila jadi imam, tuan-tuan bekerja dengan ulil amri. Tuan dah beza sikit tu imam. Dia kata perlih ni tak bagi orang kunut. Tak pernah perlih, dia kata tak bagi. Kita bercakap kepada orang yang memegang jawatan rasmi sebagai imam di bawah ulil amri yang memilih keseragaman bagi masjid-masjid yang diperintah oleh ulil amri. Pergi di Kedah sama juga. Kalau tuan-tuan jadi imam Kedah, tuan-tuan tak kunut, tuan-tuan kena. Betul tak? Ini ada soal ulil amri. Kerana itu yang dipilih. Dan kalau tanya saya, ada kunut subuh ke tak berterusan, saya tentu kata tak ada lah. Sebab pertama, dalil tak menunjukkan dia ada berterusan. Dengan menghormati mazhab Syafi'i. Kerana apa yang dilakukan, pertama hadis yang berkenaan ada Abu Ja'far Ar-Razi, dia tidak kuat dalam masalah itu. Dan kemudian kemudian dia adalah merupakan kunut yang dilakukan oleh Nabi itu ialah kunut nazilah. Walaupun Anas kata Nabi kunut subuh, tapi Anas juga bagi tahu Nabi kunut zuhur, asar dan selain daripadanya. Menunjukkan bukan sujud Nabi kunut. Cuba baca dalam riwayat Bukhari. Okey. Dan kemudian, kalau kira majoriti dalam dunia ni, subuh umat Islam kunut ke tak? Mereka kata kunut. Dia kaya rakyat Malaysia. Majoriti umat Islam dalam kunut ke tak? Tak. Semua kebanyakan mazhab tak kunut subuh. Yang kunut subuh berterusan ialah mazhab Syafi'i pada waktu subuh. So dengan itu maka tak boleh kata perlih ni buat benda yang depa saja. Jangan. Tuan-tuan pergi Masjid Al-Haram sama orang perlih. Masjid Nabi sama orang perlih. Tuan-tuan pergi ke India, Pakistan, tuan-tuan pergi ke Bangladesh, tuan-tuan pergi ke negara Teluk, tuan-tuan pergi ke Qatar, tuan-tuan pergi ke Bahrain, tuan-tuan pergi ke Kuwait, tuan-tuan pergi ke banyakkan masjid di Jordan, tuan-tuan pergi juga sebahagian masjid di Mesir, sama orang perlih. So, ia bukan amalan orang perlih seorang-seorang. Ni. So, perlih tak pernah kata hat ni imam semua orang dengar saya kata. Kalau kita pergi orang sebab tu tak ada kes. Orang perlih pergi negeri orang tu imam dia kunut, orang perlih kunut tak? Kunut. Tak ada orang perlih tu subhanallah. Subhanallah. Tu imam kata ada orang perlih belakang ni. Perlih kita paling memahami fiqh ini, kita tolerance. Tetapi seperti mana orang ada hak memilih, demikian kita juga memilih pandangan-pandangan fiqh yang diseragam. Soal ibadat, tuan-tuan semayang di rumah, tuan-tuan dan family semua, kunut semua, tidak ada apa-apa sebarang kesalahan. Tidak di sisi undang-undang, tidak juga di sisi fatwa, tidak akan mungkin kita kata diambil tindakan kerana kunut dengan keluarga. Tak mungkin. Tak ada. Kita bercakap penyeragaman di sudut masjid-masjid yang dikuasai. Tu imam boleh tak mana? Ya, kan? Okay. Insya-Allah. Itu makmum belajar. Ini masalah. Kerana Nabi kata innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Tu imam apa dijadikan imam untuk diikut. Kalau tu imam tak kunut, pasal apa kita kunut?
Ni orang Malaysia hampir pergi menjadi haram. Dia mula-mula dia pergi bagi, dia balik dia tutup imam lupa kunut pula bagi ni, dia tak tahu lagi. Duk main pagi esok dia pergi, dua hari dah tutup imam lupa kunut. Lain kali orang abang sini dia pun memang tak kunut. Cuma dia tak tambah sama macam kelih. Ha. So dia tak kunut. Dia kata kita nak kena kunut. Ada pula orang pergi fatwa kat dia, kata kita kunut cepat-cepat. Dia panggil kunut pendek, kunut panjang. Dia pun tanya saya, apa pada saya kunut pendek, kunut panjang. Untuk nak kunut ketika tu imam tak kunut. Kunut pendek tu kunut, kunut panjang tu kunut. Sebenarnya tak ada kunut, lafaz kunut ialah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, yang diriwayatkan oleh di dalam Ibnu Majah yang kita baca itu, iaitu baca mana tuan-tuan baca kunut? Allahumma Allahumma hadina fiman wa afina fiman. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ialah bagi solat witir. Kunut witir. Ha? Ya. Dan witir. Pada bulan Ramadan kita boleh baca, dan sebagian para ulama sebut juga sebagian lain benar, tapi Ramadan baca witir. Allahu a'lam. Ada ayat tuan-tuan. Tidak ada apa-apa bacaan sebelum takbir. Tak ada. Cumanya sebahagian orang dia ada penyakit was-was. Dia takbir 3-4 kali tak boleh, lalu dia baca doa untuk diri dia, qul a'udzu birabbin nas. Wallahu ta'ala alam, mungkin kalau dia serius nak halau syaitan yang was-was dia tu. Tapi sebenarnya tak ada satu bacaan khusus ataupun baca apa-apa. Pergi berdiri sebagaimana Nabi berdiri, Allahu akbar takbir. Dan kadang-kadang azan juga sama. Tak apalah nak bismillah, tak apalah semua benda mula bismillah, tapi jangan bismillah dalam mikrofon. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar Allah. Jadi orang confuse. Mana azan, mana? Sebab zaman dulu tak ada mikrofon. Yang kita nak baca tu tak apalah, tutup dulu. Pasal mungkin kita nak minta doa bagi apa? Bagi baca elok sikit kan. Atau kita bismillahirrahmanirrahim. Atau kita, tapi bila kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli 3-4 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kemudian kita tasyahud Allah, jadikan Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nama dia 4 kali, baru nama Nabi dia 2 kali. Pasal dia Allahu akbar. Tapi bila kita ubah, kita start dengan selawat, jadi nama Nabi pergi dulu. Kan? Bukan saya kata kita anggap. Tapi mungkin orang, mungkin kita faham. Besok-besok orang tak faham. Orang ingat, bila nak bang, nak kena masukkan selawat dulu. Sedangkan tak ada dalam riwayat. Kalau tuan-tuan nak baca, bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan tutup dulu. Ha? Lepas pada tu, tuan-tuan azan. Supaya tidak confuse orang kampung. Mana? Ada ya? Wanita solat dalam banyak kitab klasik sebut bahawasanya wanita afdal solat di masjid. Tapi saya tidak bersama dengan pendapat itu. Saya bersama dengan pendapat Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada Andalusia yang meninggal pada tahun 456 Hijrah. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi telah menulis satu bab khas dalam hal ini dalam kitab yang terkenal Al-Muhalla, untuk menyatakan bahawasanya seperti mana lelaki patut solat di masjid, demikian wanita patut solat di masjid. Hadis-hadis berkenaan mempunyai tafsiran yang di Saudi mungkin sehingga ada fatwa yang ekstrim yang menyatakan hatta kalau pergi Mekah pun perempuan elok solat di hotel. Kalau dia boleh naik kapal terbang main jauh, takkan dia nak langkah pergi menjadi haram, jadi makruh balik, kata pun jadi kurang balik. Nabi kata la tamna'u ima Allah min masjidillah. Jangan kamu halang hamba-hamba perempuan Allah daripada hadir ke masjid-masjid Allah. Diriwayat dalam hadis Bukhari, isteri-isteri Nabi beriktikaf di masjid. Ada perempuan yang buat kemah di masjid. Kemudian dia meninggal.
Nabi SAW tanya, mana perempuan tu? Mereka kata, dia dah meninggal. Biarkah dah semayangkan dia. Mereka kata, Nabi kata, kenapa tak panggilkan aku? Maksudnya, Nabi tak halang wanita di masjid. Kerana, seperti mana lelaki dapat pahala datang ke masjid, demikian wanita dapat pahala datang ke masjid. Melainkan, kita kena tengok konteks. Ini pentingnya memahami konteks. Zaman dulu ada sikit kelainan lah. Insya Allah. Malam dulu bukan ada lampu. Jadi, bila perempuan keluar pada waktu malam, dia mungkin tak selamat untuk dia. Ha? So, Nabi SAW orang kali tak mahu lah hal ni. Semayang di rumah lah. Pasal agama sifatnya tak membebankan. Tapi kalau wanita hari ni duduk dengan kereta, masjid terang benderang kan. Pasal malam pun pergi tak cukup jari kan. Itu dia berkata apa? Semalam saya tengok satu. GST meringankan rakyat. Tengok. Ha? 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 Jadi ramai orang insaf dengan penerangan tu, dia kata. Bila pergi pasar malam dulu RM50 berat, nampak tak? Tapi bila pergi dengan GST dia ringan balik. Jadi dia meringankan rakyat. Tapi jadi wanita seperti mana wanita pergi ke lelaki datang ke masjid, demikian wanita juga datang ke masjid. Allahu akbar. Habis kan? Habis dah. Satu ada ubah benda. Baru ni kat pencetus rumah ada depa tanya soalan tu kan, satu. Satu lagi kita tengok khatib dia tengah khutbah, kita main handphone. Masa Jumaat. Apa hukum? Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sahih, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang dulu masjid dia tak ada kapet. Nabi kata siapa yang duk main batu, tu imam duk tu khatib duk khutbah, faqad lagha. Lagha ni maksudnya tak dapat pahala Jumaat. Bukan tak payah sembahyang. Allah aku temain ni pun tak payah sembahyang balik. Dia dah bukan yang tu. Faqad lagha ni maksud sembahyang kena wajib sembahyang tapi pahala hilang. Sebab dia patut tumpu pada khutbah. Sebab tu khutbah tu untuk ni habaq kata imam dia kan. Dah main dah. Khutbah tu imam baca dulu. Supaya dia baca dia elok. Jadi orang pun bila kita baca ni kita dia kadang-kadang apa kita berhenti tu jangan berhenti silap. Bila berhenti silap dia bunyi lain kan? Kan? Minum susu dengan minum susu kambing lain kan. Minum susu kambing, minum susu kambing lain. Jadi contoh kan. Jadi kita baca tu kan. Kadang-kadang dulu saya masa kecil-kecil saya ingat saya duduk di Kelantan. Saya selalu cerita ni. Tok imam tu baca khutbah. Saya pernah mengaji di Kelantan. Jadi tok imam tu dia beringat, saya ingat dia tak baca dulu ke apa. Dia kata penyakit Aedes yang sentiasa merebak melalui pergaulan bebas. Heran, macam mana Aedes pergaulan bebas pula. Penyakit AIDS. Dia silap. Jadi kita duduk bawah dia keliru. Jadi nuktah tu penting. Sebab tu Tok Imam baca dulu. Baca, kita bagi isteri kita dengar. Kita tak faham lah. Kau tebak dia. Sebab kadang-kadang, hatta bukan tuan-tuan saya pun sama. Kalau saya tak pergi tengok dulu, sekejap lagi mungkin lain kita baca. Bila kita tahu, dah dia ada intonasi dah. Sebab tu khutbah. Maka seminggu sekali je. Masa tu lah mesej. Sebab tu khutbah kita usaha. Tiap-tiap minggu kan yang kedua tu ada sunnah baru. Makan tangan kanan, macam mana wudu. Kalau tu imam baca dengan tekanan yang betul, makmum akan dapat banyak sunnah. Setiap minggu satu sunnah Nabi SAW. Kita cuba set khutbah kita macam tu. No, InsyaAllah. Okay. Tadi apa? Main handphone. Handphone bunyi masa salat. Kalau handphone bunyi Allahu Akbar, dia bunyi kan? Cindailah mana ke apa? Kita kan. Kita kena matikan handphone tu. Pergerakan dalam solat yang ada kaitan dengan kepentingan solat tak mengapa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan mendukung Umamah binti Abi As. Cucu dia, anak Zainab. Nabi dukung cucu. Nabi masa nak sujud, Nabi letak cucu. Kemudian angkat.
Hadis ini telah dijadikan istidlal oleh para ulama bahawasanya, jadi hujah para ulama, ibu kalau dia semayang, dia takut anak dia seorang berjalan pergi pegang letrit ke apa panas ni, boleh tak dia dukung anak masa semayang? Dia boleh ni, orang perempuan di belakang boleh dukung anak masa solat. Ha? Takut anak pergi pegang apa lah, kita boleh dukung. Masa kita nak sujud, kita letak atau angkat balik. Nabi telah lakukan. Boleh juga untuk kita buka pintu ke apa kalau dalam keadaan bahaya umpamanya. Maka demikian bila kita duduk tengah mayang masjid, kita biar kuantu tu pula duduk telefon masuk 1-4 rakaat orang hilang tu eh. Kita menanggung dosa di atas perbuatan kita mengganggu solat orang lain. Kalau Nabi larang orang mai ke masjid kerana makan bawang putih. Sebab apa larang? Bau tu kacau siapa? Kacau jemaah. Man akala min hadhihi khabith rasajaratil khabith fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan pokok busuk ni, jangan main masjid kami. Tak nak makan. Makan bawang putih kan? Makan rayat? Makan petai? Buah-buah apa? Genuk apa? Buah jering? Boleh main masjid lah? Isak okok apa tu? Papa isak okok main? Allahu Akbar, kau ni kata Marlboro apa? Gudang garam pula dah kan? Macam mana? Boleh tak? Tak boleh ha? Nabi tak bagi. Handphone bukan saja orang sebelah. Satu masjid. Seluk tangan dalam poket, matikan. Jangan pas seluk duk macam mesej lah. Oh, ya wasap lah. Itu tak kena lah. Seluk untuk matikan yang tu je lah. Ha? Ha? Boleh tak? InsyaAllah. Satu lagi? Lah. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan pada pemerintah. Tak ada taat. Taat dua kali saja. Yang ketiga dia tak sebut taat dan saja. Ha, soalan bagus ya. Lampu merah kita langgar. Dosa tak? Tak atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum, taat Allah dan Rasul dan ulil amri. Ulil amri kata berhenti, kita langgar. Dosa tak? Dosa. Tadi dah ajak fatwa dah. Dosa tak? Ha? Dosa. Kerana arahan pemerintah itu mempunyai maslahah. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah." Di atas setiap individu hendaklah dengar dan taat selagi tidak diperintahkan dengan perkara maksiat. Apabila diperintahkan benda maksiat, maka tidak ada dengar dan taat. Berhenti lampu merah ni maksiat ke tak? Ke masalah untuk keselamatan? Keselamatan? Wajib taat tak? Okey, contoh yang lain. Pakai tali pinggang keledar, duduk dalam kereta seorang-seorang. Pemerintah suruh tak? Kenapa dia suruh? Ha? Kena keselamatan. Ada masalah, maka kita taat dalam benda yang ada masalah. Tapi dalam perintah agama, Allah Ta'ala suruh kita umpama semayang berdiri. Kita tak boleh berdiri, kita semayang duduk. Boleh tak? Artinya ada keadaan kita boleh kecuali daripada perintah asal. Anak kita penat. Berhenti lampu merah. Duk penat ni. Jalan clear. Kita potong lampu merah nak pergi sampai hospital awal. Salah tak? Ketika itu dia panggil akhafud dararain. Seseorang hendaklah memilih antara dua mudarat. Kalau kita bertembung satu mudarat besar, ini kaedah, dan satu mudarat kecil. Dalam hidup kita bertembung. Boleh tak kita duduk saja-saja pergi potong kaki kita? Ha? Boleh tak? Duduk. Boring kaki ni, potong bang. Boleh tak? Tapi kalau kita benci mana? Doktor kata kaki kena potong. Boleh kita potong? Kita tak suka, tapi kita pilih untuk potong sebab kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ini kaedah, apabila bertembung dua mudarat, maka kita pilih mudarat yang lebih ringan.
jika arahan pemerintah itu memberi mudarat pada kita, clear memberi mudarat, maka kita pilih mudarat yang lebih ringan. Dan kita kena justify kan? Tapi kalau dia kata lampu merah, kita tindak. Walaupun kadang-kadang polis tak tangkap kita, tapi perbuatan kita membahaya orang lain, kita berdosa kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita taat pada ulil amri dalam perkara yang mempunyai masalah untuk ayah. Ha? Boleh kan? Terima kasih banyak. Tak bang tadi lupa. Ha? Tak azan. Tapi ceramah tak payah. Tapi saya dia azan sikit, azan. Saya orang kata mufti telah tak bagi dia pun azan. Azan. Ha? Ha, ini satu soalan. Boleh ke azan lewat? Satu soalan. Asalnya azan ialah penanda masuk pada waktu. Maka azan apabila masuk waktu azan. Melainkan apabila seseorang atau satu tempat itu mempunyai alasan-alasan tertentu, dia lewatkan. Umpamanya dia terlambat, dia terlupa, ataupun seumpamanya dia lewat, ataupun kita kerana kita contohnya. Dalam hadis Bilal dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dengan para sahabat lambat. Bangun tidur lambat dalam musafir. Lepas tu mereka tetap azan. Ha? Kerana mereka sembahyang dalam perjalanan. Maka kita pun dalam perjalanan kita azan dan iqamah. Walaupun kita di setengah tempat kita letak, kita azan. Dan kita hatta Nabi suruh azan bagi orang yang pengembala kambing yang duduk di tengah-tengah padang pasir. Azan. Tapi di masjid kita azan tanda bahawa itu adalah tempat syiar kaum muslimin. Maka kita azan supaya orang tahu masjid adanya solat berjemaah. Kita berdoa azan insya-Allah. Pada asalnya azan apabila masuk waktu. Asal. Melainkan ada keuzuran-keuzuran yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Menjunjung kasih duli yang tak mulia Tuanku Raja Muda dan juga kepada semua yang hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.